kita tak bisa mengelak dari takdir. Tanpa dicari pun, ia akan datang sendiri. Kita juga tak bisa menulis ulang takdir, tapi kita bisa menjalaninya satu hari demi satu hari. Mau menikah sama saya? Kopi latte. Tapi ada telepon. Kau noting ahlakmu, noting. Ya, sudah saja diikat, Mas bisa lari. Ikat. Kau kira buras? Tekan macarana ditau jodoh kalau dia ndak coba dulu. Kalau kita lepaskan balon ini berarti kita kirimkan harapan tak tinggi-tinggi. Kalau kita jawab tidak, kasih pecah ki semua. Kenalan ki dulu sama sepupu kok. Mau kak bilang sesuatu. Dapat maka penempatan kerja untuk 2 tahun. Ingatlah di kala engkau. Mau lamar ki Tendri. Sampai deng, apa ndak terlalu terburu-buru ji itu? Harus kak berangkat minggu ini. Hangatnya masih kembali jika sabu mapaci. Jadi kita harus bagaimana ini, Tendri? Saya juga enggak tahu harus bagaimana. Bukan urusanmu. Urusanku. Karena saya yang kasih kenal ke sama Kak Erwin. Karena kau yang kasih kenal ke sama Erwin. Begini jadi. Will you? Cinta pertama memang begitu, nak Tendri. Susah kita lupa. Yang salah itu kalau kita enggak berhenti membandingkan dengan yang sekarang. Sudah tidak terasa lagi, nak, lusa itu. Kita sudah jadi istrinya orang. Harusnya dia sudah berangkat, tapi sampai sekarang tidak ada kabar. Sudah kering air mataku. Saya tidak bakal tega biarkan kamu bangun di sampingku setiap pagi. Harap itu Iwan, bukan saya. Saat ini setelah Ngeri-Ngeri Sedap, satu lagi film segera akan tayang di seluruh bioskop tanah air, film nasional. Berjudul Mapaci atau Malam Pacar. Kisah budaya Nusantara yang berasal dari Sulawesi Selatan. Film ini sangat menarik untuk ditonton, sekaligus menjadi kebanggaan kita semua. Betul-betul bangga saya. Film ini dihiasi back song dari grup Noah, The Massive, dan Geisha. Dan jangan lupa nonton filmnya saat tayang di bioskop di seluruh Indonesia. Kenever! Iya, apa dibilang? Cipi-cipi sih, Bu.